Hai semua, masih dengan saya Irwin di channel Resep 3 Menit. Hari ini saya mau membuat roti goreng dengan isian coklat Milo. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya. Pertama, kita iris coklat batangannya dulu ya. Kemudian, siapkan roti tawar. Letakkan irisan coklat dan bubuk Milo di atas roti tawar. Kemudian, tutup dengan roti tawar dan cetak dengan gelas. Sekarang kita baluri roti dengan telur. Kemudian baluri dengan tepung panir. Kemudian panaskan minyak goreng. Dan goreng roti hingga coklat keemasan. Roti goreng isi coklat Milo siap disajikan.